ini bakal jadi makanan favorit gue. Hai guys, temenin aku hari ini mau mukbang seafood kerang mix bumbu black pepper dari resto warung Papa Tom. Kita bongkar yuk. Wah, ada rajungannya nih. Biasa ya. Bumbu lada, rasanya gurih banget. Daging semua guys. Ini karena bumbu lada jadi agak pedes, tapi pedesnya tuh anget gitu, bukan yang pedes banget ya. Ini dagingnya melimpah banget sih, sumpah. Ini terus bantuan sendok deh. Mantap. Udah enak banget. Bambu. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya. Jangan lupa klik like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Makasih. Ada ikut mukbang sih. Guys, suka banget loh. 1, 2, 3, go. Bisa lancar guys. Udah masak. Bumbunya tuh bikin pengen lagi, pengen lagi loh. Kalian harus cobain sih yang bumbu black pepper ini. Belum afdol kalau belum pakai nasi. Oh, gue bawa nasi sedikit. Sedikit banget ya. Campur sama bumbunya. Banget. Enak banget. Ada kayak manis, gurih, agak pedes. Lagi ya kita habisin ya. Di kerang bambu. Ada bumbunya, nasinya. Tuh. Gede banget. Kak, tuh kan gue udah kenyang nih. Hah, banyak banget. Emang itu satu porsi bisa buat 3-4 orang sebenarnya. Cumi. Pakai segini dulu. Pakai nasi. Enak banget. Ini kerangnya gede banget kan, luar biasa. Lihat ya tangan aku. Nasi. Semua yang ada di sini bahannya fresh banget, itu berasa. Dari mulai cumi, udang sampai ke. Ini enak banget ya. Ini bakal jadi makanan favorit gue. Terima kasih banget.